Oh, Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di catur unggah channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pakan. Ya, dimana kemarin saya sudah buat video untuk karantina indukan, indukan entok jumbo, dimana kemarin sudah netas. Ya, dan di sana udah saya mandiin. Habis itu, saya karantina nah di sini selain kita karantina untuk pembentukan e, nutrisinya lagi agar siap untuk produksi kita harus memberikan pakan yang bernutrisi teman-teman jadi tidak hanya di karantina terus pakannya juga harus diperhatikan nah di sini sudah kita siapkan untuk pakannya apa saja jadi kita bahas secara tuntas di sini jangan di skip ikuti terus di catur unggas channel Oke, di sini kita sudah siapkan untuk pakannya dan ini untuk yang di luar teman-teman udah saya siapkan untuk uh, dedak ya, ini dedak. Dedak seperti biasa ab Terus yang di sini teman-teman bisa lihat di sini kita pakai nasi aking dan kita pakai pakan hijauannya adalah pepaya. Ya, buahnya, buah pepaya dan ini untuk jagung, jagung dari pasar ya untuk limbah dari pasar. Jadi sudah tidak bisa dikonsumsi oleh manusia atau layu. Jadi kita manfaatkan untuk pakan tambahan juga. Terus ini ada cangkang telur sisa dari eh, dapur yang masak ya. Jadi cangkang yang sudah eh, terbuang ini bisa dimanfaatkan juga ya. Terus kita pakai proteinnya pur 15 teman-teman bisa lihat Kok seperti ini, ini sudah saya beri air panas tadinya, ya beberapa menit, ya, beberapa menit udah, ini udah hancur, teman-teman. Nah sudah seperti ini, nanti tinggal diberi, ini ya, diberi air dingin. Jadi sudah bisa diadonkan ke adonan pakan, ya. Nah kenapa e, di sini banyak sekali nih pakan untuk pembelian? Jadi di satu unggas kemarin pakai jagung yang utuh ya teman-teman Pakai jagung yang utuh Kebetulan kemarin saya belanja Dan ini saya pakai dua jagung pecahan Karena yang jagung kering yang utuh itu biasanya untuk indukannya nggak mau makan teman-teman Jadi kalau udah dua kali diadoni baru mau makan mungkin terlalu keras pertama kali diberikan jadi dia Memilih jadi dipilihin jagungnya, disisihkan teman-teman. Jadi, saya coba pakai ini aja biar nanti uh, nutrisinya cepat diserap dan uh, cepat menghasilkan telur yang berkualitas, tentunya menjadi anakan atau bisa disebut dengan telur vertil, ya. Karena saya lagi uh, banyak orderan, ya, terus untuk purnya seperti ini yang kita seduh tadi. Ini pur 511 bisa juga teman-teman menggunakan konsentrat petelur. Jadi untuk bebek konsentrat petelur bisa dimanfaatkan sebagai pakan tambahan protein. Tapi saya biasa make untuk pur 511 ya. Karena ini juga untuk pakan anakan yang kemarin juga ada yang netas ya, teman-teman. Jadi eh, tidak beli beberapa macam beli pur aja untuk indukan dan juga untuk anakannya nah kita pakai ini ya teman-teman oke kita langsung racik untuk yang indukan saya taruh sini aja biar nggak makan tempat kita bagi ini untuk nasi akingnya jadi yang di luar itu juga harus diberikan pakan yang bernutrisi teman-teman karena biasanya Induk jantanya itu yang di luar eh, generasi yang muda ya, itu induk betina saya lepaskan di luar, jadi biar nanti bisa produksi dengan yang di luar ya. Nah, kita pakai ini untuk yang indukan. Ini yang umbaran teman-teman. Oke, kita taruh sini. Untuk jagungnya kita beri sedikit juga untuk yang di luar kita beri air ya ini kita beri air teman-teman oke setelah kita beri air seperti ini jadi hangat teman-teman ini tadinya saya beri air panas terus ditambah dengan air dingin jadi hangat nah jadinya seperti ini melebur nanti bisa diadoni itu bisa rata Fungsinya seperti itu, ya. Jadi, kalau butiran itu kurang maksimal untuk e, tercampurnya dengan adonan, kita beri contoh aja yang di sini. Ini untuk yang di luar atau untuk yang umbaran. Nah, seperti ini, kita masukkan. jadi adonannya tidak lembek ya atau istilahnya mawur oke jadinya seperti ini teman-teman baunya juga enak ya untuk dedaknya ini saya campur dengan dedak hasil penggilingan padi sendiri, teman-teman. Jadi harum baunya. Oke, kita masukkan untuk yang untuk indukan ya. Kita masukkan aja jadi satu, teman-teman. Kita beri untuk jagungnya. Ini yang penting. untuk takarannya sendiri ya kita kira-kira ya sekitar 2 on kalau nggak ada tambahan jagung yang limbah tapi kalau udah ada tambahan jagung limbah kita beri satu on aja kita masukkan lagi untuk nasi akinya nah jadinya seperti ini kita tambah untuk bedaknya ya Untuk dedaknya kita beri 2 liter ya. 2 liter aja, teman-teman. Kita aduk sampai rata. Oke, jadinya seperti ini langsung aja kita kasih ke indukan dan juga untuk umbaran angsa dan juga entok jumbo ya, teman-teman. Jadi ini nutrisinya sangat bagus sekali. Nah, teman-teman bisa lihat ada nasi aking, ada jagung, ada pur juga, terus ada cangkang telur dan tentunya ini nanti akan memperbaiki nutrisi Indukan yang selesai mengeram, jadi kita perbaiki untuk uh, bobotnya atau daya tahan tubuhnya, ya. Akan nanti siap melur lagi setelah dimasukkan ke kandang indukannya. Oke, langsung saja kita ke kandang untuk pemberiannya. Jangan di-skip, ikuti terus di satu rute channel. Oke, okay, udah kita berikan teman-teman untuk pakannya. Nah, ini tadi yang kita buat ya, ada jagungnya, ada serabut, serabut itu. Pepaya, uh, saya pencar ya, atau saya pisah-pisah untuk pakannya. Terus kita lihat untuk yang indukan ya, indukan yang di sebelah sini. Ini kandangnya udah saya bersihkan, udah kotor lagi, teman-teman. Baru aja, oke. Kita cek untuk pakannya. Nah, ini pakannya untuk yang di kandang indukan. Nah, ini tadi yang kita buat, ya, teman-teman. Yang kita buat, dan ini yang ngeram. Nanti kita uh, infokan lagi untuk materi kedepannya. Kita cek untuk yang di kandang karantina, ya, di kandang karantina yang kemarin udah netas terus indukannya saya mandiin terus saya pisahkan dari kandang e, indukan ini ya. Jadi seperti apa kita lihat langsung ke kandang karantina untuk indukan. Oke di sebelah sana sudah ada untuk kandang karantina yang e, atau indukan yang kita karantina itu sudah saya berikan pakan teman-teman nah di sebelah sini untuk air minumnya ini uh, selesai diganti juga terus pakannya ini tadi yang kita buat ada jagungnya ada pepayanya ya teman-teman nah, nutrisinya biar diserap untuk indukan ini untuk memperbaiki uh, ini ya tubuhnya nanti kalau udah ya tiga hari atau empat hari kita masukkan ke kandang indukan atau kandang untuk nelur itu ya yang ada kolamnya jadi di sini ini untuk nutrisinya agar atau tubuhnya itu kembali fit ya itu udah saya mandikan kemarin jadi bersih-bersih ya bersih-bersih untuk indukannya dan kita geser ke sini ini untuk jantan-jantannya yang dimana juga eh, biasanya untuk indukan saya Lepaskan di sini, oke teman-teman. Mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas, seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini. Tombol lonceng untuk aktifasi video terbaru dari Catur Unggas Channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga untuk telur fertil entok jumbo bisa dm langsung di Instagram Catur Unggas. Dan untuk teman-teman uh, yang kemarin minta untuk nomor WA saya tidak share untuk nomor WA, untuk marketing saya khususkan di IG atau di Instagram Catur Unggas ya, jadi langsung DM aja atau eh, langsung kirim pesan pribadi ya, jadi bisa order dan juga bisa konsultasi di IG ya. Untuk WhatsApp nanti, kalau saya kirim itu biasanya saya juga memberikan untuk nomor kontak yang bisa dihubungi ya. Oke, semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan lupa untuk follow juga untuk Instagram Catur Unggas ya, teman-teman. Oke, -teman. cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.